Selamat sore, balik lagi bersama aku Eca. Oke, sore hari ini aku sedang berada di Tanjung Priuk ya, tepatnya di daerah Semper. Dan hari ini aku bakal mengunjungi rumah dari Bapak Cecep. Ya, Bapak Cecep ya. Untuk informasi lebih lanjutnya, karena aku baru banget datang ke sini ya, kemarin aku nggak bisa ikut karena ada kesibukan. Jadi kita bakal coba tanya-tanya aja sama teman-teman CB dan juga Bang Boy yang sudah menemukan pertama kali di sini ya. Jadi kita langsung tanya-tanya aja gimana kondisi dari Pak Cecep maupun keluarganya Pak Cecep gitu ya, teman-teman ya. Oke lah, gak usah panjang lebar, kita langsung aja ngobrol sama anak-anak. Nah, di sini ada Bugs Napoleon. Halo, Eca. Ala ada Ayu. Halo. Ada Kisana TV. Halo. Ada Ayoga. Aduh. Halo, Soli, Alexedina Muhammad kameranya. Ayo. Ayo. Apa nih? Mau tanya dong, katanya kata teman-teman Ayu mau dinikahin sama Pak Cecep. Oh my god. Gimana ceritanya? Astaga. Pertanyaannya bikin Ayu tercengang. Oke, jadi sebenarnya itu soal dinikahin memang ada pembahasan ke sana, tapi bukan anak-anaknya nih, tapi Pak Cecepnya. Oh, jadi gitu. Anak-anak ini menawarkanlah ke Pak Cecep mau dibantu enggak gitu loh. Terus? Nah, terus Pak Cecep ini bilang kalaupun memang kalian mau membantu saya, di antara salah satu kalian itu harus ada yang menikah sama saya. Contohnya Ayu sama Rini nikah sama saya gitu katanya gitu. Wah, slebel. Oh gitu. Tapi Ayu waktu kemarin aku lihat kan masuk rumahnya tuh sama Karini ya. Betul. Itu dalam kondisi rumahnya tuh gimana tuh, Yu? Dalamnya, Yu. Oke, kalau kondisi dalamnya sih masih terawat ya. Cuma memang ada beberapa yang sudah roboh gitu kan. Terus ada akar-akar pohon beringin gitu. Ya wajar sih, mungkin dia juga mau bersihin atau mau renovasi juga kan, dia terbatas ya. Karena pas ngobrol sama Ayu pun ada pembahasan sebenarnya dia pingin membersihkan lagi rumah. Bukan membersihkan ya, lebih merenovasi lagi rumahnya seperti dulu gitu loh. Nah, kalau di dalamnya sih bersih, dia masih merawat, masih mungkin suka diapel ya? Atau sapu karena bawahnya nggak ada debu. Oh, berarti ya rapi lah ya? Rapi, alhamdulillah rapi. Walaupun dalamnya ada yang udah rusak gitu ya? Iya, betul. Oke, siap-siap. Oke, thank you, Ayu. Oke, Kak Eca semangat ya. Nanti Kak Eca calon-calon dinikahin juga nih kayaknya. Aduh, bahaya. Soalnya masih tiga nanti, iya. Bahaya, Ta. Nah, di sini ada Bang Indra Wijaya. Kak Eca, Napolebi. 07, ada Bang Boy TV. Halo, Kak Eca. Sehat, Kak Eca? Boy, sehat. Alhamdulillah. Lagi ngobrol nggak sama Ibu? Iya. Lagi ngobrol nggak? Lagi santai? Santai. Oke. Bang Boy, mau nanya dong Bang. Siap, Kak Eca. Ini Pak Cecep gimana sih ceritanya? Pak Cecep itu ceritanya... Namanya siapa dulu? Nama sebenarnya? Wah, kalau Risa namanya... Risa Agusni. Tuh. Insinyur Risa Agusni. Jebolan ITB. Jebolan ITB, salah satu universitas yang ada di Bandung. Dan dia saat ini, apa sih namanya? Titel ya? Titelnya itu insinyur dia. Oh, gitu. Angkatan tahun berapa itu? Angkatan tahun 80-an kalau saya. 80-an ya, betul ya? 80-an. Dari temennya yang WA gue 80-an. Iya, angkatan. Oh, ada temennya yang WA Bang Indra. Cuma enggak deket banget tapi tahu, kenal. Oke. Terus Bang, dia udah sendirian begini berapa lama? Sekitar 10 sampai 20 tahunan. Iya, dengan kondisi seperti ya, ini. Sudah lama juga ya? Sudah lama banget. Terus kalau untuk rumahnya pribadi ini enggak ada listrik, enggak ada air ya? Iya, cuman untuk saat ini katanya sih udah ada yang membantu dari teman-teman sekolahnya untuk gitu. Memasang listrik gitu, cuman ya mungkin wata yang kecil gitu. Jadi lampunya cuma paling dalam doang, depan tuh nggak ada. Oh gitu. Umurnya berapa nih Pak Cecep? 60-an, kurang lebih 60 tahunan. 60-an ya? Nah. Kalau untuk keluarganya sendiri, yang lain gimana Bang? Sering kesini kah atau enggak? Suka sih kesini, masih suka nengokin, cuman untuk saat ini baru tadi doang tuh, karena kemarin udah lama juga infonya kan nggak pernah kesini. Nah, baru pas kita tadi kesini tuh ada pihak keluarga salah satu kesini. Oh nengokin gitu dia. Sendiri atau berapa orang? Dua orang tadi. Kesini itu sepupu. Oh, sepupu ya, sepupunya. Sempet nanya-nanya nggak Bang Boy sama keluarganya? Nanya-nanya Bugs yang nanya sih tadi. Oh, Bugs ya? Iya, Bugs yang nanya. Oke, siap-siap. Ini Bang Boy yang nemuin pertama kali gimana Bang? Kok bisa sampai ke sini Bang? Ini kan bisa dibilang
masuk ke sini aja belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri. Tadi aja gue sini bingung. Ya namanya driver online dulunya kemana-mana. Oh bukan anak buah Google. Bukan. Google Map. Kalau driver online kan kemana-mana, pelosok-pelosok. Kan masih ingat jadinya. Oh ini ada kayaknya nih, dicek betul ya kan. Mantap. Tapi kalau untuk RT RW setempat gimana tuh bang tanggapannya? Kalau RT RW dan warga sini tuh support kita, mendukung ya, mendukung. Jadi kita tinggal nunggu keputusan dari salah satu pihak warga. Gitu. Oh gitu. Alhamdulillah lah ya kalau pada ngedukung ya. Alhamdulillah banget. Yang penting dari wilayah udah ngedukung, tinggal dari pihak keluarganya pihak ya. Pihak keluarga yang terpenting itu. Ini kalau gua lihat rumahnya memang udah berantakan banget nih, harus dibabat-babatin pohonannya ya, udah gelap. Kalau dari luar nggak kelihatan ada rumah, udah iya, kayak kebon aja gitu. Iya benar-benar. Kebonnya tinggi-tinggi. Tapi bang, mohon maaf nih. Kondisinya Pak Cecep sendiri normal atau gimana? Kalau untuk kondisinya sih, jadi gini Gaca, kalau dibilang normal sama kayak Putri ya, Putri itu kan masih nyambung ngobrol ya kan, sama Pak Cecep pun sama, tapi kadang-kadang kita ngomong kemana dia ngomongnya kemana gitu. Oh. Iya. Jadi ya kalau diagnosa, saya juga nggak bisa ngambil keputusan, itu dokter lah juga yang bisa ngambil keputusan. Jadi kadang nyambung, kadang enggak gitu ya? Iya. Kesian banget ya. Kayaknya karena kesepian kali ya, faktor kesepian ya. Istri yang enggak ada. Bisa jadi seperti itu. Anak yang enggak ada gitu kali ya. Iya, sendiri. Ya katanya sih dulunya dianya hidupnya enak ya karena dari orang tua gitu ya kan. Jadi saat ini ya kondisinya seperti ini dia. Kalau banyak warga sini jadi udah banyak yang mau membantu, termasuk pemerintah setempat mau ngebantu, cuman Pak Cecepnya selalu menolak. Jadi begitu. Oke deh kalau gitu, siap. Gua mau izin review dulu dari luar. Iya. Yeah. Siap deh, thank you bang. Oke, sama-sama Kak Jan. Oke, di sini ada Mas Ekopedia. Lagi ngopi. Ekopedia. Apa kabar Kak Eca? Sejak kapan dibotakin? Sehat ya. Sejak kapan dibotakin? Biar kelihatan fresh aja gitu. Bukan lagi. Mantap. Iya. Masuk TV nih kayaknya tadi nih. Emang iya? Iya tadi di apa berita ya? Oh, gitu ya. Iya. Rumah Pak Cecep nih. Ya kasihan tahu. Kenapa tuh? Beliau ini kan berjasa banget ya. Menurut saya berjasa banget karena beliau adalah salah satu penemu perancang mobil kancil pada waktu itu. Oh, mobil kancil. Ya, yang mobilnya itu pernah saya naikin. Oke. Ya, mobil kancil itu kan seperti kayak mobil bajai. Iya kan, BBG kayak gitu. Iya, cuma dan bedanya dia kayak mobil. Iya, dan mungkin mobil listrik yang sekarang modelnya kecil-kecil itu salah satu karya beliau kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang menonton video ini atau teman-teman yang mempunyai keluarga alumni ITB bisa tag ya dan melihat kondisi Pak Cecep. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bantu atau ada saran dari teman-teman supaya hidupnya Pak Cecep lebih baik lagi. Amin. Sehat, rumahnya juga layak untuk ditempati. Benar. Karena rumah mewah ini benar-benar terbengkalai dan gelap gulita tidak terurus gitu ya. Iya. Nah, Kak Eca bisa lihatlah kondisi langsungnya seperti apa. Iya, gelap banget sih karena ketutupan pohon. Iya, banyak pohon beringin. Iya. Oke, siap deh. Thank you Mas Eko ya. Oke, sama-sama Kak Eca. Selamat mengopi. Iya, kopi hitam cap kapal api. Ya, promo dong. Oke lah teman-teman. Nah, ini rumah dari Pak Cecep ya. Kita lihat dulu dari arah belakangnya ya. Nah, kita lihat dari arah sini. Nah, ini batas rumahnya tuh dari tembok ini, teman-teman. Tuh. Oh, ada Ayu sama si Bak lagi ngonten. Dari batas ini ya. Rumahnya sampai ke depan dan memang terlihat besar dan megah ya rumahnya ya. Cuman udah banyak pepohonan kayak gini nih teman-teman. Tuh. Di situ kelihatan kayak ada lampu gitu ya. Itu katanya sih lampu buatan. Nah, ini rumahnya udah ketutupan sama pohon-pohon besar, ada pohon mangga, pohon apa ya namanya, buah apa ya aku nggak tahu. Ini mangga nih, ini pohon palem ya kayaknya. Pohon apa sih palem kalau nggak salah. Dan ada beringinnya juga teman-teman. Tuh.
Ini ada di pinggir jalan raya ya, rumahnya ada di hook di depan komplek. Dan pastinya ini rumah orang kaya gitu ya, karena tanah di jalan pinggir jalan gede kayak gini tuh mahal harganya. Nah, ini kondisinya ya. Kayaknya ada tempat parkiran motor di situ. Tuh ada lampu ya, kelihatan di situ ada lampu tuh. Tapi kayak cuma satu titik doang lampunya. Nah, ini ada pohon beringinnya nih teman-teman tuh. Ini ada pohon beringinnya ya. Kelihatan kan? Kelihatan nggak tuh teman-teman tuh? Nah, ini pohon beringinnya tuh. Gila, pohon beringinnya udah kayaknya udah tua banget deh. Dan di sebelah situ aku lihat ada kayak satu ruangan juga. Tuh ya, ada ruangan juga di situ. Kelihatan ya teman-teman ya. Cuman udah ketutupan sama pohon beringin ini nih. Coba kita panggil ya Pak Cecep ya, mau nggak kira-kira keluar. Cuman aku takutnya galak. Tapi mudah-mudahan sih enggak sih. Tuh. Dan rumahnya kayak bau ayam gitu ya. Kayaknya melihara ayam atau gimana ya, aku nggak tahu juga. Tapi kayak bau ayam gitu teman-teman. Assalamualaikum. Pak Cecep. Assalamualaikum. Kayaknya orangnya tidur ya kayaknya. Atau lagi prepare mau sholat. Karena ini udah mau jam 6 tuh ya. Assalamualaikum. Ini teman-teman bisa lihat ya kondisi rumahnya tuh. Udah kotor banget dan penuh dengan pohon-pohon ya. Ini nomor rumahnya nomor 237 tuh ada nomornya. Pak Cecep, assalamualaikum. Kayaknya Pak Cecepnya lagi prepare sholat mungkin ya, atau lagi mandi kah, atau lagi gimana ya, aku nggak tahu. Soalnya dipanggil-panggil nggak keluar-keluar gitu teman-teman. Aduh, ini keterangan banget lampunya. Soalnya dipanggil-panggil tuh kayak enggak kayak enggak nyangut gitu Pak Cecepnya. Jadi kemungkinan Pak Cecepnya lagi mandi atau enggak lagi mau prepare sholat. Ya udahlah. Kayaknya segitu aja dulu untuk videonya. Nanti kita bakal coba kesini lagi kalau mudah-mudahan pas sholat maghrib beliau ke masjid terdekat gitu ya. Jadi bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa masuk ke dalam rumahnya dan nge-review rumahnya gitu. Oke lah, kalau kayak gitu. Buat teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, selalu tebarkan kebaikan.